Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini menjadi teman saya, pelakunya ku lupa cuy, santai dulu ya masih. Bang, assalamualaikumnya mana ini bang? Siap-siap. Assalamualaikum semuanya, teman-teman kisah anak sesepuh dan juga tokoh masyarakat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya di sini, Sekjen Montoni Konten. Solo player, tolong sebutkan. Tolong sebutkan tim adalah apa cuy, oke? Tim adalah apa? Tolong infokan masih. Tim adalah musuh, Pak. Gak menang-menang cuy. Oleh sebab itu ya, kita ini pencinta Solo. By the way, yang mau mabar at saya itu ya, at akun saya yang lenggong boy. Jangan yang ini cuy ya, mohon maaf sih sebenarnya. Kalau di invite jarang saya terima cuy, kalau di invite pakai akun ini ya. Sebab akun ini tuh sering saya pakai Solo, Pak. Oke. Kita bantu dulu, malah diambil, boy. Ini contohnya ini ya. Saya ini Zas, boy. Saya ini bukan hero-hero seperti Xavier, cuy ya. Yang punya stun atau punya itu. Saya ini mengandalkan ulti, boy, malah diambil. Itu sana dulu masih. Kita nggak punya apa-apa ya kalau belum ada ulti. Bang, tapi ada skill 1 dan skill 3 itu gimana, Bang? Skill 2-nya juga. Oke, santai dulu masih, itu hanyalah mitos ingat. Ini ada, ya ampun rusuh sekali boy, santai dulu masih. Ini minta diganyang ini ya, siapapun itu yang tidak ada izinnya. Kita ganyang ini juga, ada izinnya nggak ini? Minta diganyang, kasih paham Samuel, bubarkan Samuel ini juga si Sony. Minta diganyang ini si Sony lu, kasih paham Sony. Siapapun itu, sok gigi lu Sony, gua ganyang lu Sony. Sony, ini juga kasih paham. Ini juga kasih paham, ada izinnya, skill, triple kill bos. Bos, apakah beliau ini melihatnya? Apa-apaan ini cuy ya, kasih paham Samuel. Masih pagi cuy, triple kill cuy. Auto, bantai-bantai ini, oke kasih paham dulu nanti. Kita ambil ini dulu pak, kita amankan ya objektif. Pakai talent yang menambahkan movement speed pak, yang nomor 2 itu ya. Setelah agility kemudian yang talent 2 pakai yang speed cuy, sangat bagus pak. Saya auto win pakai itu ya, kalau mabar sih, kalau solo sih 50-50 lah kalau solo, anda tahu sendiri. Tim adalah musuh, rame sekali boy, santai dulu masih. Santai dulu masih minta diganyang ini semua Samuel. Bentar cuy, dah gua rugi di sini cuy. Gua ini sebenarnya ngegengbang MM ini ya. Malah mengeluarkan ulti di sini boy, santai dulu. Kalau gak gua tekan nanti gua yang mati juga sih, santai. Ya jangan sampai upset intinya lah. Kita ambil ini juga. Kita akan mengganyang MM-nya pak ya. Kita akan mengganyang MM-nya cuy. Jadi di sini kita akan membagikan tips rahasia yang saya sembunyikan buat para user jas attack speed tentunya. Rame sekali di situ ya ampun. Sorry coy, sorry. Kalau kalian pengguna jas attack speed talent ketiga itu sangat banyak pilihannya cuy ya. Kalau kalian menggunakan jas attack speed, banyak pilihannya cuy. Ada weakness finder, ada yang menambahkan movement speed ini, quantum charge. Kemudian ada banyak sih ya. Jas attack speed itu pilihannya banyak cuy. Jadi bebas cuy ya. Dan buat teman-teman yang ingin mencobanya ini di sini terus dari tadi boy. Kocak gaming kasih paham Johnson, gue UTW. Ya ampun Johnsonnya musuhnya kocak gaming. Gua kira tim gua cuy, santai dulu masih. Santai dulu kasih paham ini. Gua kira Johnson tim gua cuy. Sok gigi lu, gua ganyang lu Johnson. Mau menipu saya kamu Johnson ya, kasih paham. Kita ditipu Johnson boy. Gua kira dia tim gua kocak gaming, santai dulu masih. Ambil ini dulu ya bang, itu ngerusuh bubuang. Gimana bang, kita ambil ini aja dah. Kita ambil yang objektif dulu cuy, mengingat. Oke kasih paham, mantap tua. Mengingat itu cuy ya, mana kita rendah dan HP juga cukup rendah. Apalagi kalian pakai Master Assassin. Sangat bagus cuy. Bang apa Master Assassin sangat bagus? Sangat bagus. Santai dulu masih, Johnsonnya lagi. Minta diganyang nih bocil lama-lama, santai dulu masih. Gak bisa gerak cuy. Johnsonnya, ya ampun kita rugi di sini ya. Seharusnya kita ngegengbang MM pak ya, si Sony. Mengapa bang, karena kita ini solo wajib ngegengbang MM coy. Beda kalau kalian build Bruce damage ya, kalian wajib objektif. Kalau tak speed kalian mainnya gak geng MM, main objektif sulit pak. Oleh sebab itu ya, alasan saya jarang objektif dan memilih ngegengbang MM. Bang, objektif itu penting, mengapa tidak objektif? Saya sih objektif cuy ya, kalau turtle 2-3. Kalau turtle pertama lebih condong ke lepas saja dah. Oleh sebab itu kita kasih paham dulu semua Samuel. Siapapun yang tidak ada izinnya, bubarkan Samuel.
bubarkan ini juga, Novaria bunuh dulu mah. Kasih paham, sama-sama mati gak apa-apa coy, santai masih. Santai masih, SP gua kemana dah ini, lama sekali. Memang begitu pak ya, lika-liku Zas Attack Speed. Kebanyakan Zas Attack Speed itu sudah bosan make Zas Gimmick coy ya. Sebab apa bang, sebab gak bisa freestyle boy. Kita ini sudah tidak mengincar kemenangan ya, kita ini ingin melihat Zas kita, Samuel kita ini freestyle-freestyle boy. Oleh sebab itu kita ambil ini dulu. Gak dapat boy, mundur dulu cuy, mundur cuy. Mundur cuy, jangan gunakan ulti pak ya. Ulti kita hanya untuk membunuh beliau Sony. Ingat beliau Sony tandai. Beliau Sony itu juga ngapain sebelah situ siapapun. Dia sebelah situ siapapun itu Samuel. Kasih paham gak sih boy? Bentar cuy, itu kasih kita membunuh dia sudah selesai. Kita amankan, langsung kita amankan ini dulu, kemudian kita kembali cuy, balik cuy. Kita ambil ini dulu, kemudian ini si Sony sok gigi amat dah. Gua gak punya ulti Sony, kasih paham Sony. Sok gigi lu Sony, minta diganyang lu Sony ya. Siapa itu Sony? Ini juga rame sekali dah. Wah, datang terus boy. Santai dulu masih, gua gak punya biru-biru masih, kasih paham. Woi mundur dulu boy, gua gak punya biru-biru. Jangan digas terus. Kita dapat Novaria ya, jadi santai aja. Balas dendam yang tadi cuy, sok gigi amat dan Novaria. Gua ganyeng mampus lu barusan, oke? Kita akan ke Sony lagi habis ini pak. Ambil minion dulu sangat penting cuy. Buat teman-teman yang mau belajar Zas, jangan sampai kehilangan minion. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar Zas full damage, jangan lupa objektif, ingat. Full damage kalau nggak objektif rugi kalian. Kalau attack speed sih masih bisa mengimbangi ya dengan cara membunuh MM-nya. Oleh sebab itu, santai dulu masih, dia bukan target marketing kita. Beliau bukan target marketing kita, jadi kita fokus minionnya aja, ingat. Kita fokus minionnya aja, sebelah situ hero tipis bang, kasih paham dulu kita ambil minionnya. Kita kasih paham semuanya dulu, jangan gunakan ulti, ingat. Jangan gunakan ulti jika posisi kita, posisi goal unggul ya, kasih paham dulu. Itu mati dulu, itu kasih paham dulu, siapapun itu, kasih paham semua. Ini masih ini ngapain gue masih punya ulti siapapun itu. Izin lo mana? Tidak ada izinnya, ini melanggar hukum alam. Double kill masih. Itu ya tutorial Zas Attack Speed boy. Teman-teman yang menggunakan Zas Attack Speed tapi mainnya kumpul, kemudian kalau ngulti gak langsung keluar kalian rugi cuy ya. Zas Attack Speed kalau kumpul posisi gold seimbang agak sulit pak. Ingat ya. Meskipun bagus tapi agak sulit. Lebih baik unggul sedikit goldnya ya. Beda dengan Zas Bruce Damage. Oleh sebab itu ini hanyalah pengalaman pribadi. Jangan dicontoh sebab saya barusan mengarang, ingat. Mengarang, oke? Okay? Kasih paham Samuel. Siapapun itu. Jangan salah sangka ya. Saya ini juga sering pakai Zas Full Damage sih. Tapi untuk belakangan ini saya itu pak. Bentar cuy, bentar. Kasih paham Samuel. Wah, si Sony. Wah, si Sony kabur cuy. Kita pindah situ aja. Eh, si Sony-nya malah kena boy. Sorry boy, gak ada backup damage cuy ya. Sorry, in the loss, in the cut loss, santai masih. Gua kira si Sony lolos. Oke, kita ambil ini aja deh. Ambil ini dulu pak ya. Kita ambil ini dulu, kemudian kita kemana bang? Kita santai dulu masih. Dia mengincar saya, mencari saya dia tuh. Mencari saya ini. Ini minta diganyang itu bang. Iya ya, sok gigi amat gua ganyang lu nanti. Tayo, kasih paham si Tayo. Oke ya. Untuk belakangan ini memang Zas full damage yang saya gunakan jarang pakai hulu pak. Sangat bagus sih memang ya, full damage tanpa menggunakan attack speed cuy. Auto hilang boys, damage yang sangat mengerikan sih. Bertumbuh pada dua item, kasih paham itu matika. Matika itu santai dulu, gua masih punya ulti, santai masih kita coba lewat dari belakang cuy. Waduh ini Novaria yang ngecit juga ini kayaknya ya, kena terus boy. Santai dulu, kita akan mengganyang semuanya. Gimana ini bang, santai masih ya, kita semua ready nih. All in guy ini, minta di all in guy ini bang, santai masih. Johnsonnya tiba-tiba sebelah situ, santai masih, kita pindah depan dulu. Kasih paham Samuel, siapapun itu Samuel. Bentar cuy, ini juga Johnsonnya, kasih paham dulu masih. Mati si Johnson boy, kasih paham nanti ya. Oke, okay. Oh ya by the way buat teman-teman yang bertumbuh pada full damage, saya lebih menyarankan kalian pakai dua build wajib yaitu Lightning, Drungeon dan juga COD boy. Sangat bagus dua combo itu ya. Kalau bisa sih kasih Calamity juga supaya itu cuy, supaya damage-nya semakin masuk lah intinya ya, semakin mengerikan.
Oke, tunggu saya dulu Mas. Itu ada izinnya enggak, Pak? Ini enggak ada izinnya ini, Bang. Bubarkan Samuel. Bubarkan yang tidak ada izinnya Samuel. Siapapun itu Samuel, itu ada izinnya enggak Samuel? Kasih Pak ini Johnson-nya mengi. Woi, ada berapa ini? Ini ada izinnya ini banyak sekali orang, coy. Woi. Woi, gue hampir mati, boy. Ya ampun. Gue diganyang enggak ini, coy. Santai dulu, Mas. Santai dulu, boy. Gua selamat. Thank you. Thank you, boy. Hampir mati, Pak. Tidak mungkin kah ini? Oke, santai dulu. Mundur, Pak. Badak saya mundur aja, nanti rata. Bang, bagus mana? Di session kali ini, Zas build attack speed dan juga Zas build damage. Tergantung, Pak, ya. Tergantung buat teman-teman yang mau mencobanya, coba aja dah. Kalau saya bilang terbaik sih, nggak ada ya. Tergantung gameplay juga, Pak. Gameplay itu sangat mempengaruhi sih. Bagus apapun kamu, kalau gameplay kamu berantakan, mendapat tim gak jelas, tim adalah musuh si Sony dengan sistem tingkat tinggi, gak bisa menang, cuy. Sudah saya coba ya, ini mabar, ini akun ini mabar berapa match ya, gak salah 9 atau 11 sudah 100% Pak win rate-nya. Beda dengan solo ya, kita solo malah terjun 40% win rate. Gua kocak gaming ini tadi ganyang dah. Ini dulu masih si Sony sok gigi mati di Sony. Sony-nya sudah jadi masih. Kita ganyang si Sony masih. Damage dari seorang Sony sangat sakit. Coy. Mundur wewe, gak ada yang baik, gak ada yang jaga ini Aceng, malah digas juga sama si Aceng. Kamu mati, base-nya jebol ini Aceng. Ya ampun. Aceng ye, kena comeback, boy. Tidak mungkin kah ini? Kita punya lot masih, tidak mungkin kena comeback masih. Awas Aceng malah dimajuin sama si Aceng juga. Ya ampun Aceng. Kocak gami ini si Aceng, Bang. Siap-siap, santai dulu masih. Pak tua ini gimana ini Pak tua ya? Santai dulu Pak tua. Ada Pak tua cuy. Santai. Base-nya ada Pak tua cuy. Pak tua santai dulu masih. Woi, si Sony, Bang. Siap. Santai si Sony, kasih Pak. Eh, ya ampun Pak tua malah mati juga. Jangan-jangan sampai epic comeback. Kasih pam ya busa. Kasih pam semuanya. Saya I'm coming home. Bubarkan itu, kasih pam itu juga. Bentar cuy, ini kita bunuh dulu. Kasih paham. Mau kalah, boy. Gimana ini? Oh, ya ampun, Hayabusa mati lagi, cuy. Wah, gua mode serius ini, cuy. Mohon maaf sih ya, mode serius ini pasti ini. Santai dulu. Kita ambil aja dah ini. Kita ambil ini, kita mode serius, Pak. Siapapun tadi yang macam-macam, gua ganyang semua di sini. Maju lu semua, maju. Gua ganyang lu semua, bentar, cuy. Kita main sambil tutorial malah hampir kena comeback, boy. Ini dilanjutkan tutorialnya apa gimana ini, Bang, tentang attack speed dan full damage. Nanti dulu masih ya. Kita incar dulu Novaria sebelah sini. By the way, kita sudah jadi flaming team. Kalau kita dapat 2 kill ini bisa ulti lagi, santai masih. Siapapun itu ini juga. Double kill saya bisa ulti lagi beneran. Kasih paham, bentar cuy. Ulti gua 8 detik, lihatlah ini cooldown no counter, ingat. Kasih paham Samuel ini juga. Kita diganya pikotil. Kasih paham Samuel, siapapun itu yang tidak ada izinnya. Ini juga bubarkan semuanya. Woi, damage apaan ini Johnson? Full damage kah? Nanti dulu masih, siapapun itu kasih paham enggak ini, Bang? Siapapun itu, Pak ya, gua ganyang, cuy. Lihatlah ultinya ini ya. Lihatlah ultinya ini ready lagi masih. Gimana ini? Gimana Bang? Entahlah cuy ya, kasih paham semuanya. Sangat bagus dan memang flaming time. Cooldownnya hampir 100% Pak ya, daripada cooldown item-item lain. Sangat bagus dan recommended sih buat Zas attack speed pakai ini. Daripada kalian Zas attack speed pakai build cooldown yang lain ya, damage-nya berkurang. Oke, sangat bagus dah ini buat teman-teman yang menggunakan jasa attack speed. Saya rekomendasikan flaming team, Pak. Mantap dah ini MPP lagi, cuy. Full MPP hari ini. Entahlah ya, meskipun kalah kita harus MPP. Kasih paham Samuel. In the loss, in the cut loss. Jangan lupa untuk selalu bersolawat juga, Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sukses, salam Zas Indonesia. Salam buat teman-teman dan juga hura umum.